Bismillahirrahmanirrahim. Ayo! Ayo, Neni, semangat! Ayo, Neni! Bagus! Terus! Bisa kan? Bang Jarwo. Bang Jarwo! Ada apa, Dit? Tadi dicariin Bunda. Katanya Bunda mau minta tolong Bang Jarwo buat nganterin kue. Buat 1 bulan gitu, Bang. Sorry, Dit. Sorry. Mulai besok saya ini mulai kerja jadi orang kantoran. Mosok mau nganter-nganterin kue keliling-keliling komplek, keliling kampung. Aduh, panas, Dit. Sorry. Emang kantornya di mana, Bang? Di mana ya? Lupa. Belum ingat alamatnya. Emang Bang Jarwo jadi apa? Weh, le, kamu ini legit. Kayaknya ngeremehin aku banget sih. Kamu nggak percaya kalau aku besok jadi orang kantoran? Eh? Nih, tak buktiin. Nanti sore kita bikin syukuran. Oh, oke, oke. Siapa aja, Bang? Kamu undang semua anak-anak ke taman. Semua, Bang? Iya. Aduh, sakit, Nin. Nah, itu. Denis. Bos, ntar kalau udah kerja, jangan lupain Sopo ya, Bos. Tenang, Sopo. Yang penting itu, kamu harus terus semangat. Lah, kalau udah kerja itu enak. Bisa nabung buat beli rumah, motor baru. Ngerti nggak, toh? Iya, Bos. Iya. Jarwo, Sopo. Pada Suki lagi. Jarwo. Saya ada kerjaan nih buat kamu. Nganterin kerupuk buatan saya untuk sekitaran wilayah sini. Gimana? Wah, sorry Pak Dasuki, sorry. Anda belum beruntung. Soalnya kan mulai besok saya ini udah jadi orang kantoran, Pak. Wong sehari cuma kerja 2 kali, pagi sama sore. Lah kalau nganterin seharian capek. Sorry Pak, sorry. Nah, ini aja deh buat Sopo. Gimana? Sopo, kamu mau lah? Semua itu harus dimulai dari bawah, Sopo. Dah, terima aja. Iya, Bos. Iya. Nah, mau gitu. Mau. Oke, Sopo. Kalau begitu, ini DP-nya. Dan sisanya nanti kalau kerupuknya sudah terantar semua, oke? Alhamdulillah. Iya, Pak Dasuki, iya. Mantap, toh. Aku belum. Aku dong. Ini. Baksonya. Aku juga pegang. Terima kasih ya. Ini gimana? Jangan rebutan. Nanti juga kebagian. Baksonya diambil, Ma. Aku belum. Mana satu? Ya, tenang. Dit, kayaknya kurang nih, Dit, baksonya. Gimana nih, Dit? 1, 2, 3. Wah, ya juga, Den. Bentar. Bang Jarwo, masih kurang nih. Kira-kira 20 mangkok lagi nih. Gimana, Bang? 5. Waduh. Belai ini, aduh piye toh. Kang, gimana nih Kang? Tamunya makin banyak lagi. Tambahin aja ya Kang. Hah? Wah, gimana ya Bang Jarwo? Bukannya saya tidak mau, tapi saya harus waspada selalu supaya semua tidak mudah berlalu. Lah kok masih nggak percaya aja nih loh. Dibilangin nanti itu kan saya dapat gaji, dapat THR, dapat uang lemburan. Itu tenang Bang, ingat saya ini orang kantoran. Gini aja tuh Bang Jarwo, saya potong-potong lagi aja ini baksonya. Jadi kan dapat banyak juga, oke? Okay? Wih. Baksonya kecil banget. Nah, teman-teman, udah dapat semua kan bakso sama kuenya? Ntar kita makannya bareng. Soalnya sekarang kita kan mau doa dulu. Pak Haji Udin, silakan memimpin doa. Iya. Begini. Buat semuanya ya, kita sama-sama ikut seneng nih. Mulai besok sahabat kita, saudara kita, Bang Jarwo udah mulai kerja ya. Insya Allah bisa jadi manfaat buat semuanya. Kita langsung aja deh dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan dinikmatin semuanya. Saudara-saudara semua, inilah bukti dan buah dari kesabaran, kerja keras dan keikhlasan. Bahwa hidup bukan hanya untuk berdiam diri, karena hidup itu adalah sebuah perjuangan dan karya nyata. Dan ini adalah contoh paling nyata. Setuju semua? Weh, lo kepada makan semua. Aduh.
Tenang, Sobo. Semuanya itu emang harus dimulai dari bawah. Harus ngerasain susah dulu. Baru bisa seneng kayak aku sekarang, gitu? Udah kerja kantoran kayak gini, pakai seragam, cuma dua kali lagi kerjanya. Pagi sama sore. Oke, yang sabar. Iya, bos, iya. Doain Sopo ya. Pasti. Wes, tak kerja dulu ya. Iya, bos, iya. Sopo juga mau kerja dulu ya, bos. Nganter kerupuknya Pak Dasugi. Monggo. Pak Jarwo, silakan dimulai kerjanya. Iya, Pak. Nanti kalau sudah selesai, saran saya sebaiknya Pak Jarwo tetap berada di sekitar sini. Supaya kalau ada apa-apa, tidak sulit nantinya. Oke, Pak. Silakan Pak Jarwo. Oke, makasih Pak. Masya Allah. Iki apa tuh? Mandi. Permisi Bang Jarwo. Maaf Bang Jarwo, maaf. Jalan hati-hati atuh. Maaf. Ini lo jaket. Adit, cepetan Dit. Bang Jarwonya ngejar terus tuh Dit. Tenang aja Den. Bang Jarwo, hampir aja. Kamu itu loh, selalu aja bikin masalah. Maaf Bang, Adit lagi buru-buru nih, penting banget soalnya. Adit, Deris, mau kemana kamu? Adit jalan lagi dulu ya Bang, Assalamualaikum. Adit. Ini Bang, jadi ayahnya Adit teringgal. Sama? Iya bos. Kamu dengar nggak tadi? Dengar bos. Apaan? Kayaknya ada yang meninggal bos. Innalillahi, ya Allah. Ayo siapa? Kita cek ke rumahnya sekarang. Innalillahi. Yang benar wok. Masa kayak gini saya bercanda toh pak? Ya Allah, perasaan kemarin masih sehat-sehat aja. Takdir ya, mau gimana lagi. Capek juga nih, keliling kampung. Sampai lapar aku nih loh. Iya bos, Sopo juga nih. Bos, jangan bos, jangan. Tenang aja, kita makainya juga gak semua kok. Tapi bos. Kamu makan dah. Ya mau bos, mau. Lah makan dari itu, wes kita les gue aja dulu, yuk. Gusti, no Agung. Emang kalau udah urusan jodoh, rejeki sama umur teh udah takdir. Kita gak bisa marah, apalagi gelisah. Cuma bisa pasrah, betul gak Bang Jarwo? Iya Kang, iya. Yuk, ayo semua, kita let's go. Makasih Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo, taruh di situ aja, ya, biar langsung kelihatan sama warga. Iya bos, iya. Adit, ada apa nih Dit? Kok? Aduh, jangan-jangan, gimana nih? Tenang Den, kita kan belum tahu ini ada apa. Adit, kamu yang sabar ya. Tapi Pak Dasuki, ini ada apaan sih? Kamu masih anak-anak, Dit. Masih butuh waktu untuk bisa ngerti semua ini. Tuh kan, Dit. Jangan-jangan. Adit, ini ada apaan sih? Belum tahu, Bun. Orang Adit juga masih nanya-nanya. Loh, jadi Bunda belum kamu kasih tahu, Dit? Kasih tahu apaan sih, Bang? Aduh, wes, biar tak kasih tahu aja. Jadi... Gini Bun, aduh,
Tapi Bunda yang sabar ya. Ini ada apa sih Bang Jarwo? Tolong laptop ayah ketinggalan. Tadi ada di kamar tuh. Lah kok? Loh, Bang Jarwo, ini ada apa ini? Ayah bukannya ayah. Dit, jangan bercanda kamu. Ini kamu bercanda ini namanya, bercanda dengan maut ini. Bercanda apaan sih Bang Jarwo? Malah dari tadi Adit yang bingung. Jarwo, udah. Semuanya tenang. Gini wo ya, lain kali ya. Kalau ada apa-apa, yang jelas dulu. Jangan main yakin aja. Jangan cuma katanya. Tapi juga harus sesuai dengan faktanya ya. Lah ya gimana Wong tadi? Udah. Lah emangnya ayah? Hah? Ayah sehat-sehat aja? Alhamdulillah, saya sehat-sehat aja Bang. Hei, Bang Jarwo, kembali itu duit sumbangan kita. Ayo kembaliin. Awas ya. Tenang. Kagak perlu pakai emosi ya. Gini. Jarwo, sini. Gini, Wo. Ente harus balikin tuh semua duit sumbangan warga. Ya. Aduh. Iya Bang, ya. Sama ini nih, tenda ame kursinya ya. Ente balikin ke kantor RW, ya. Saya sendirian Bang. Ya, bagian dari tanggung jawab, ya kan Wo? Aduh. Sip, nasib. Bang Jarwo, pelan-pelan Bang. Hati-hati ya. Iya. Bang Jarwo, ini baksonya mau taruh di mana? Anggap aja sebagai sumbangan duka cita dari saya. Udah jadi, Kang. Hah? Lah, Bang, ayahnya sehat-sehat aja. Saya tadi salah dengar. Masya Allah, kumaha Bang Jarwo teh. Udah bikin saya melang. Ternyata semua tetap tenang. Pokoknya ini saya anggap utang. Paham kan, Bang Jarwo? Iya, Kang. Iya, paham. Bang Jarwo.